Berbagai macam jimat berhasil diamankan dari tangan peserta-peserta tes berbasis CAT CPNS Kemenkumham. Mulai bungkusan plastik berisi tanah kuburan, kemenyan, kertas jimat pengasihan, hingga uang bertuliskan huruf Arab. Sebagian peserta mengaku membawa jimat untuk bekal percaya diri untuk mengerjakan soal agar lulus tes. Panitia melarang jimat-jimat tersebut untuk dibawa masuk karena berdasarkan peraturan hanya kartu identitas penduduk dan kartu peserta ujian yang telah divalidasi panitia yang boleh masuk ke dalam ruangan. Bahkan jam tangan, kalung, gelang, atau aksesoris tubuh lainnya tidak boleh dibawa masuk. Beberapa kali, setiap hari, hampir setiap hari kita temukan yang namanya itu ada kayak jimat ya. Saya nggak tahu mereka percaya sekali dengan hal-hal semacam itu. Padahal yang jelas itu tidak berpengaruh sama sekali terkait dengan pelaksanaan CAT. Selain itu dilarangnya peserta membawa barang selain ketentuan yang berlaku dilakukan untuk langkah antisipasi seperti adanya alat komunikasi atau kamera yang digunakan untuk berbuat curang. Wibroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.